dikenal dapat diketahui Islam seseorang itu dengan sembahyang. Ada sembahyang berarti Islam, tidak ada sembahyang mungkin isi Allah. Jadi oleh karena itulah dengan sholat berjamaah ini merupakan jawaban bagi dakwah, bagi tujuan dapat benar kita yang mengatakan kita Islam apa tidak. Walau kita sholat kita lakukan di rumah, tidak setiap waktu kita kerjakan cuma kita tidak pernah muncul ke masjid melaksanakan sholat sehingga mengakibatkan timbul sangka-sangka jahat. Jadi oleh karena itulah salah satu di antara yang hari ini masih berkuat ialah ingin menjadikan bahwa kita sebagai seorang muslim merupakan kepada kita agar masih berkuat dapat kita makmurkan dengan melaksanakan sembahyang Jumat di dalam. Karena hikmah melaksanakan sholat ke muslim pertama timbul haidah, membaguskan tingkah laku sholat kita. Sujud jelas sempurna, rukuk juga sempurna. Karena tidak mungkin makmum duluan bangun dari sujud, tidak mungkin makmum duluan bangun daripada rukuk. Oleh karena itulah rukuk sujud menjadi sempurna. Kemudian lagi timbul haidah, pasti orang datang ke masjid pakaian baik, kain buruk tidak akan dipakai, baju kuyang juga tidak akan dipakai. Jadi oleh karena itu secara otomatis melaksanakan sholat berjamaah ini pasti memperhatikan tingkah laku sholat kita jadi baik, pakaian kita juga pasti baik. Karena apa? Karena kita datang melaksanakan sholat secara berjamaah. Jadi mudah-mudahan masjid berkuat merupakan salah satu dorongan kepada jiran masjid, tetangga masjid untuk dapat memakmurkan masjid ini sebagaimana masjidnya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang pada Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan ini mari kita renungkan salah satu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, saya di akhir zaman la tubaqul ma'isyatu illa bil maksiat hatta yukatiba wa yakuba. Artinya kata Rasulullah, selagi akan datang suatu masa yang tentu ucapan Nabi adalah ucapan Muhammad
inda yaumin wa alaina ma'hu bi rahmatika baya wa wasbin Allahumma ighfir wa rahmil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir al hajat Allahumma a'in islam al muslimin wa ahdil ma'atin wa ansur ma'al qawm al kafirin inna suwaka al-sabir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar ibadallah inna allaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i al qurba wal hadi wa shaykh wal munkar wal baghy ya'idukum 'allakum tadhakkarun